Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut hunting. Ternyata mau ke ini kemana? Terowongan Saksaat ya, terowongan terpanjang di Indonesia yang masih aktif. Jangan disamakan dengan terowongan MRT LRT yang sepuguh. Oh, tidak ada. Ya mah yang dilewati loknya. Itu mah KRD lah, KRD ini mah. Beda deh asul. Tahu nggak sepuguh di jurutannya mah? Jadi kita mau ke sana, ganti topik, mau hunting di sana. Pas tadi istirahat di sini, ternyata dapat kabar nanti ada persilangan di sininya. Iya. Serayu jeung Gopar 23. Berarti kita tetap di sini. Nah. Nah, ini yang datang ternyata kereta api yang berjalan langsung dulunya. Jalan langsungnya. Atau masuk jalur lanjutnya. Thank you.
telat mah anjir. Seberapa kali telat. Parah bro, kita belum sampai. Kita belum sampai ke mana, terowongan Saksaat. Pas baru sampai sana lihat sinyal udah hijaunya. Aduh, coba kalau sinyal mekanik ketahuannya di jauh ge. Nah itulah sinyal elektrik. Aduh sayang sekali, padahal itu di depan detik deui mang. Akhirnya kita sudah sampai di terowongan terpanjang Saksaat yang masih aktif sampai saat ini. Ada terowongan yang lebih panjang dari ini, terowongan Wilhelmina, tapi itu non aktif. Bisa dilihat 1902-1903, setahun mang. Saksaat, kita tidak boleh masuk. Hanya petugas saja yang berwenang bisa masuk sana. Kita cukup di luar saja. Lagian bising kayak setan mang. Renovasi Oktober 2004 di sana kelihatan tuh ya, kecil. Seperti inilah bentuk terowongannya. Sudah lama banget saya nggak kesini dan sekarang ada kesempatan lagi untuk datang sini. Papan informasi nama Saksaat no BH 503 KM 143 plus 144 panjang 958. Hampir 1 km ya. Hampir 1 km. Dan Wilhelmina itu 1 km lebih. Mantap. Itu tadi informasi sekilas mengenai terowongan Saksaat. Terowongan Saksaat ini dijaga oleh petugas yang ada di sana. Kita di sini cuma bisa di sini saja. Tidak bisa ke sana masuk, cuma bisa di lawang saja. Kita tunggu nanti kereta api yang akan melintas kembali di sini, entah kereta api apa. Yang penting saya ingin hunting di sini karena sudah 3 tahun lebih saya tidak datang ke tempat ini. Mantap. Kereta api Argo Parahyangan 24 persiapan melintas terowongan Saksaat. Lampu sudah terlihat. Kita bayangkan saja ini terowongan Wilhelmina ya, dilintasi oleh kereta api. Suaranya sudah terdengar sampai sini, menggema. Ini kalau huntingnya malam bagus. Lampunya kelihatan banget. Semakin dekat. Terakhir sebelum saya meninggalkan Saksaat, hunting kereta api lokal Cibatu. Thank you.
keduanya sudah melintas di terowongan Sasak saat ini. Saya bersama Kang Henry akan pamit. Mohon maaf jika kurang bagus videonya karena persiapan kita memang karena kurang banget, kurang hafal jadwal kereta juga di sini. Next time insya Allah kalau ada waktu main lagi ke terowongan Sasak saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.